wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah fungsi komposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian fungsi komposisi, yang kedua siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, apa itu yang dimaksud dengan pengertian fungsi komposisi? Maka, pengertiannya seperti ini: fungsi komposisi ini yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx. Bisa juga nanti tiga fx, gx, dan hx gitu. Di sini kita bilang dua ya, hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan ini, dibaca bundaran atau O, itu boleh juga. Bundaran atau O, dengan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Ini dia ya. Fungsi baru yang bisa terbentuk dari fx dan gx yang it, yaitu ini dia. Kalau fogx g dimasukkan deng, ke g, f. Jadi gini dia nanti jadinya. f jadi gx-nya itu dimasukkan ke fx. Jadi yang diselesaikan itu yang gx dulu. Kalau seperti ini, maka yang diselesaikan itu adalah fx-nya terlebih dahulu. Bisa dipahami sampai di sini, nak? Bisa. Bisa nggak? Bisa, Pak. Lalu bagaimana kalau dia tiga? Misalnya ada gini, F, O, G, O, H. Ini X. Maka nanti ini yang diselesaikan, ini F, bundaran G, kita selesaikan yang HX-nya dulu. Setelah HX, maka G-nya kita selesaikan. Baru F-nya. Paham. paham sampai sini, nak? Paham, Pak. Ya, Pahamnya, paham. paham, sel ini kayaknya udah sarapan belum? Walah, anak anakku. Oke, contoh soal. Ini, diketahui MX sama dengan GX ditambah dengan 2. Eh, fx sama dengan ini ya diketahui fx sama dengan gx ditambah dengan dua lalu gx-nya sama dengan dua dikurang dengan x ditanya adalah fogx dan gofx oke kita jawab ya yang pertama adalah fog x maka kita masukkan dulu nih Berarti seperti ini dia. Berarti kalau FOG, maka FGX. Kita masukkan fungsi yang GX. Mana yang GX? Ini kan? Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Oke, berapa fungsi GF-nya? Dua dikurang dengan X. 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 Oke, sampai di sini. Ini contohnya. Kalau Bapak buat ini, kalau ini misalnya Bapak buat misalnya FA, maka X ini ganti dengan A, berarti 3A ditambah dengan 2. Lalu kalau X ini kita ganti dengan ini, 2 dikurang dengan X, maka gantilah, berarti ini 3 dalam kurung, X-nya ini ganti dengan ini, berarti disubstitusikan dia, 2 dikurang dengan X ditambah dengan 2. Sama dengan 3 kali 2 ini 6, 3 dikali min X, ini adalah min 3X, ditambah Lalu. dengan 2. Berarti sama dengan 8 dikurang dengan 3X. Paham sampai di sini, nak? Paham, Pak. Paham, saya. Good. Selanjutnya, kita kerjakan yang B-nya. Yang B-nya itu adalah, oh, G -O -F ya. Salah Bapak nulisnya yang B nya itu adalah G O F X berarti G F X maka sama dengan G F nya berapa ini F nya F nya adalah 3 X ditambah dengan 2 sama dengan ini G nya sekarang X nya ini kita ganti dengan ini maka menjadi berarti 2 dikurang, X-nya diganti dengan ini, 3X ditambah dengan 2. Maka ini menjadi 2 negatif 3X, ini dikurang dengan 2. Sehingga yang ini habis, hasilnya adalah negatif 3X. Paham sampai di sini? Paham, okay. Pak. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, FOG X itu hasilnya tidak sama dengan GOF. Benar. Benar, Nak? Nah, itu dia. Dari mana kita tahu? Inilah dia. Hasil dari FOGX, hasilnya ini, 8 dikurang dengan 3X. Hasil dari GOFX, itu hasilnya adalah negatif 3X. Berarti hasilnya tidak sama dia. Oke, sampai di sini? Jelas? Oke, kita akan mengerjakan beberapa soal. Untuk soal yang pertama, ini, fx-nya adalah 3x kurang 1, gx-nya adalah 2x kuadrat dikurang dengan 3. Berarti ini, Bapak tulis di sini, gofx, berarti g dalam kurung fx, ya kan? Sama dengan g, fx-nya berapa? Ini kan? 3X dikurang dengan 1. 1. Sama dengan. GX-nya kan ini dia. 2X kuadrat dikurang 3. Berarti 2 dalam kurung, X-nya ganti dengan ini. 3X dikurang 1. Karena ini kuadrat, maka kuadrat dikurang dengan 3. Berarti sama dengan 2 dalam kurung. Ini menjadi berapa? 9X kuadrat, lalu 2 dikali 3X dikali minus 1, negatif 6X. Lalu, negatif satu dikuadratkan tambah satu, tambah satu, tambah tiga. Jadi, kalikan. 18 X kuadrat. 18 X dua, dikurang. Dikurang 12 dua, tambah dua, tambah dua, dikurang dua, x dua, Berapa jadinya? 18 dua, kuadrat, dikurang oke X, kurang. dua, tambah dua, tambah dua, tambah dua, tambah good. Paham Paham, okay, dua, Berarti ini dia. Berarti ini sama dengan F dalam kurung GX. GX. Berarti F, GX-nya masukkan. GX tambah 5. Oke, okay, good. 3X tambah 5. Selanjutnya fx -nya ini. Maka ganti X-nya itu dengan ini. 3X tambah 5, kan? Karena ini kuadrat, berarti 3X tambah 5 dikuadratkan, dikurang 4, lalu X-nya ini diganti juga. Dengan 3X tambah 5. Lalu ditambah dengan dua, berarti ini sama dengan berapa? 9 x kuadrat dua kali 3 x, x kali 5. berarti tambah 30, 30 x. x 30 x, okay. 30 x. Okay. tambah dua puluh x 25 25. 15. x, 20 x. 20. 20. 20. 20. tambah 5. x 20. tambah dua puluh tambah tambah dua tambah tambah 2. Sama dengan 9x kuadrat, 30x dikurang 12x. Berapa? 18. 18. Okay. Tambah 18x. 25 dikurang 20, itu adalah 5, 12. ditambah dengan 2, berarti 7 ya? Apa jawabannya, nak? D, sir. Oke, good. Paham ya? Nomor 2? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, okay, good. Selanjutnya, soal nomor 3. Diketahui GX, ini dia, 2X kurang 4, FOGX, 7X tambah 3, per 5X dikurang 9. Pertanyaannya adalah nilai dari F2. Anak-anak Bapak sekalian, ini bisa dikerjakan dengan dua cara. loh Cara yang pertama Oke. gini. Betul. Cara yang pertama gini, fog, eyalah, ya Cara yang pertama gini diketahui fog X itu sama dengan 7x ditambah 3 per 5x dikurang dengan 9. Fog X ini sama dengan f dalam kurung gx, bener nggak? Iya, yes, sir. oke, berarti 7x ditambah dengan 3 per. 5 x dikurang 9. Masukkan gx-nya. Gx-nya berapa? Ini kan? 2x kurang 4. Sir. Oke, f 2x dikurang 4 sama dengan 7x ditambah dengan 3 per 5x dikurang 9. Sampai sini jelas? Paham sampai sini, nak? Jelas. Paham, sir. Paham sir. Oke. Sekarang F2X dikurang 4 ini sama F2. Kita ambil yang dalamnya ini. Berarti ini menjadi, Bapak keluarkan 2X kurang 4 sama dengan ini dia. Sama-sama dia F. Nih. Sama dengan 2 kan? Berarti 2X sama dengan berapa? Ini pindahkan. Jadi berapa, nak? 6. 6. Berapa nilai X? 3, sir. 3, 3 sir. Yuk. Sekarang X sama dengan 3 ini, ini X sama dengan 3 ini, kita substitusikan ke sini. X sama 3. Oke, kita substitusikan. Berarti F dalam kurung 2 dikali dengan 3, dikurang dengan 4. X-nya ganti dengan 3. Paham sampai di sini, nak? Sama dengan 7 dikali dengan 3, ditambah dengan 3. Per 5 dikali dengan 3, dikurang dengan 9. Ini berapa jadinya, nak? 2 kali 3? 2, sir. Oke, jadi F2 ya. 2 kali 3, 6. 6 kurang 4, berarti jadi 2. F2, sama dengan. Ini berapa? 21, di, 21 ditambah dengan 3. 24 ya? 24, sir. Oke, 24. ini 15 dikurang dengan 9? 6, sir. 6. Berapa 24 bagi 6? 4. 4, 4 sir. Oke, maka jawabannya D. Ini cara pertama, nak. Boleh pakai cara kedua. Cara kedua itu kalian cari dulu fx-nya. Nanti setelah fx-nya dapat, gantilah x-nya dengan dua. Maka dari sini kita cari. Dari sini. Dari sini berarti dapat ini, ya kan? Ini ya, cara dua nih. Dari sini kita ambil, maka ini dapatnya. Betul nggak? Ini F, 2X kurang 4 sama dengan 7X tambah 3 per 5X kurang 9. Benar, nak? Sampai sini, nak? Iya, kan? Iya, Oke, sekarang yang ini kita keluarkan. Ini kita keluarkan 2X kurang 4. Ini kan misalkan A, gitu. kan tidak tahu fungsi apa maka 2x sama dengan a ditambah dengan 4. Takutnya kan ada soal, dari sini yang ditanya itu bukan F2, yang ditanya itu Fx gitu. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Oke, maka X sama dengan berapa ini? A ditambah dengan 4 per 2. Benar nggak? Benar, Sir. Oke, selanjutnya X sama dengan A ditambah 4 per 2 ini kita substitusikan ke sini. Oke, masukkan. Berarti F dalam kurung 2, X-nya ganti dengan apa? A ditambah dengan 4 per 2, lalu dikurang dengan 4. Sama dengan? Ini bapak ganti. Sama dengan berapa? 7 dikali dengan 4. A ditambah dengan 4 per 2, lalu ditambah dengan 3. Iya kan? Per 5 dikali dengan A ditambah dengan 4 per 2, dikurang dengan 9. Sampai sini paham, nak? Paham, sir. Oke, ini kan habis. Iya enggak? 2 bagi 2. Ya, lalu sure. yang ini 4 kurang 4 kan habis, maka tinggal FA kan? Iya, Sir. Sama dengan? Ini berarti 7A ditambah dengan ini 7 kali 4, 28 per 2. Ditambah, samakan penyebutnya, berarti 6 per 2. Per bawahnya, berarti ini 5A ditambah 20 per 2. Kurang, samakan penyebutnya, berarti 18 per 2. 18 per 2 itu kan sama dengan 9. Bisa dipahami sampai di situ, Nak? Bisa, Pak. Okay. Maka FA itu sama dengan yang ini habis lah ini. Iya kan? Kalau dia bagi kan jadinya yang bawah jadi kali kan, duanya naik ke atas. Kan habis kan? Halo. Iya, Sir. Hmm. Ngomong ianya lama ya. 7A 28 tambah 36, ini adalah 34 per 5A. 20 dikurang 18, ini berarti tambah 2. Lalu A-nya ganti dengan X. Maka inilah FX-nya. 7X ditambah dengan 24 per 5X ditambah dengan 2. Maka ini adalah FX-nya. Kalau seandainya ditanya FX, ini dia. Lalu ditanyanya adalah F2, maka X nya ganti dengan 2. Langsung aja ganti dengan 2. 7 kali 2 berapa? 14. 14, 14 tambah 24? 38. Berapa? 38, Sir. Benar. Ini ini enggak 24 loh. Salah ya. Berapa ini, Nak? 34, bisa. Hmm, 34. 34, Kenapa bisa jadi 24?

Jadi cara satu ini, nak, dia langsung dapat nilainya, ini dia. Kalau cara dua, dia nanti didapat, diperoleh itu Fx-nya dulu. Habis Fx-nya, baru dapat F2. Takutnya dari soal ini ditanya F, bukan F2, tapi yang ditanya adalah Fx. Maka caranya seperti cara nomor dua. Cara dua. Paham sampai sini, nak? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Pak ada, Lanjut. Lanjut, Sir. Lanjut, Kok oh, sedih kali kalian ini? Oke, okay, next. Soal nomor 4. Bentar, Bapak lihat jam dulu. Nanti kelewatan. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1. Ini gof-nya ini dia. Yang ditanya g minus 1. Oke, mau pakai cara, cara satu atau cara dua? Cara satu lah yang mudah ya. Berarti GOMX satu, sama satu. dengan 4X kuadrat dikurang 10X ditambah dengan 5. Berarti ini G dalam kurung MX, gini kan, sama dengan 4X kuadrat dikurang 10X 5. Berapa FX-nya? 2X kurang, 2x kurang 1 2x kurang 1 Sama dengan 4x kuadrat dikurang 10x ditambah dengan 5 Oke okay, next Sekarang kita lihat di sini 2x kurang 1 yang ditanya adalah Minus 1 Berarti kita cari 2x kurang 1 sama dengan minus 1 Gitu kan Iya, Sarah. Okay. 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. 0 per 2 kan 0 kan? Ya, okay. Sekarang ini kita substitusikan ke sini. Ke sini kita substitusikan. Berarti G, berarti 2 dikali dengan 0, dikurang 1, sama dengan 4, dikali dengan 0, dikuadratkan, dikurang 10, dikali dengan 0, ditambah dengan 5. Berarti ini G, minus 1 ya, sama dengan? 5, sir. 5, 5 Gampang, kan? Ya? Nanti cara dua bisa cari sendiri, ya. Ya, nak? Iya, Pak. Oke, good. Soal nomor lima. Jika G dalam kurung X kurang 2, sama dengan 2X dikurang dengan 3. FUG, X dikurang 2, ini dia. 4X kuadrat dikurang 8X ditambah dengan 3, maka F minus 3 adalah... Pakai cara satu ya, kita ya. Dari sini, maka F dalam kurung GX kurang 2 sama dengan 4X kuadrat dikurang 8X ditambah dengan 3. Benar, nak? Benar, sir. Berapa yang ini? GX kurang 2. Ini ya. 2x kurang 3. Sama dengan 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 3. Paham sampai sini, nak? Paham, sir. Paham, Paham Oke, okay, yang ditanyakan ini. Berarti kita masukkan ini. Oke, okay, berarti 2x kurang 3 sama dengan minus 3. Maka 2x sama dengan? Berapa? 0. No. 0, no, sir. Berarti x sama dengan? Nol. Nol. Selanjutnya kita substitusikan yang ini kita substitusikan ke sini nah. Maka jadinya F berarti kan ini 2 dikali 0 dikurang dengan 3 sama dengan 4 dikali dengan 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 ditambah dengan 3. Maka F minus 3 sama dengan berapa?

Oke, dari sini. Beda. Berarti F dalam kurung GX sama dengan G dalam kurung MX. Paham sampai di sini? Paham, sir. Oke, selanjutnya F GX-nya berapa GX? Ini GX-nya kan? Berarti 2X ditambah dengan A ditambah 1. Sama dengan G. FX-nya mana? Ini kan? 2 dikurang dengan X. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pas? tidak, saya. Oke, selanjutnya F dalam kurung ini. Maka ini FX-nya, X-nya ganti dengan ini dia. Berarti ini 2 dikurang, maka X-nya ganti yang di dalam ini. Berarti 2X ditambah dengan A ditambah 1. Sama dengan ini GX-nya. X-nya itu kita ganti dengan ini. Berarti 2 dalam kurung 2 dikurang X ditambah A ditambah dengan 1. Ada pertanyaan sampai di sini, nak. X-nya itu tinggal ganti aja ya, substitusikan yang ini, yang di dalam ini. Maka ini 2 dikurang 2X dikurang A dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 2X ditambah A ditambah 1. Ada yang hilang nggak di sini, nak? Ada? Dua X, Oh ya, ini habis. Udah ya? Berarti dua dikurang satu. Satu ya? Dikurang dengan A. Sama dengan ini? Empat ditambah satu. Lima ditambah dengan A. Iya? Iya, yes, Sir. Okay, yes, sir. Sama dengan, jadinya berapa nih? Yang A pindah ke sini, yang ini pindahkan ke sini.

yang ketujuh, soal terakhir lah ya. Diketahui MX, FOG 1 ya, ini sama dengan 1 per 2, serta GOF 1 ini sama dengan 2, nilai AB adalah. Maka yang pertama, nak, kita cari dari sini dulu. Berapa dari sini, nak? Berarti F dalam kurung GX. Gx, G1 aja ya, ini G1. Sama dengan 1 per 2. Berapa G1? Berarti G1 itu tinggal yang ini. Ini, maka X-nya itu ganti dengan 1. Bisa dipahami. Berarti F dalam kurung G-nya, ini kan G1, ini Gx. Berarti X yang ini ganti dengan 1. 1 kuadrat berapa? Satu. Satu. Berarti 1 ditambah dengan B sama dengan 1 per 2. Paham sampai di situ? Paham, sir. Oke, next. Fx. Fx-nya mana Fx? Ini kan Fx-nya. Selanjutnya, F1 tambah B. Berarti yang X ini, yang X di sini ganti dengan 1 tambah B. Berarti 1 per 1 ditambah B ditambah dengan A sama dengan 1 per 2. Oke, paham sampai di situ, nak? Paham, sir. Oke, okay, good. Paham, sir. Selanjutnya kali silang. Berarti kali silang itu 2. Kan 2 dikali 1. Lalu ini kali ini jadinya 1 ditambah B ditambah dengan A. Maka 1 ini pindah ke sini menjadi, ini pindah ke sini menjadi satu sama dengan B ditambah dengan A. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Nak, ini dia. Nanti kita cari lagi. Selanjutnya, yang ini kita cari. Berarti, kalau yang ini, ini J dalam kurung f(x) sama eh, f1, ya. Ini f1, ya, bukan f(x). 1 sama dengan 2. Maka G dalam kurung F1. Ini dia. Bapak hapus dulu nih ya, biar nampak. Oke. Bisa perhatikan ini. Berarti ini Fx-nya. Kalau F1, berarti ini ganti dengan satu. Maka jadinya 1 per 1 ditambah dengan A. Sama dengan 2. Paham sampai di sini, nak? Paham, Pak. Oke. Lalu G. GX-nya kan ini. Kalau G 1 per 1 tambah A, berarti X ini ganti dengan yang ini. Berarti 1 per 1 ditambah A kuadrat, karena ini X kuadrat kan, lalu ditambah dengan B sama dengan 2. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Tidak, Sir. Oke, good. Selanjutnya, supaya gampang, yang A ini kita ganti, berarti dari sini. Ini kalau ditanya A sama dengan berapa? Satu dikurang B. Oke, okay, satu dikurang dengan B. Berarti kita gantilah A-nya ini, berarti satu per satu ditambah satu kurang B. Masih kuadrat sama dengan ini pindahkan ke sini, berarti dua dikurang B. Ada pertanyaan sampai di sini nak? Enggak ada sir. Oke Gak lanjut. Satu dikuadratkan satu. Yang di bawah ini satu tambah satu kan dua. Berarti gini dia. Dua dikurang b dikuadratkan sama dengan ini kan dua dikurang b. Ini pakai satu kali silang. Dalam eksponen kalau dia dikali pangkatnya ditambah kan? Iya sir. Oke, jadinya ini satu sama dengan 2 dikurang B pangkat 3 kan? Dari mana pangkat 3? 2 ditambah dengan 1 pangkatnya. Paham? Paham, Sir. Oke, supaya tiganya ini hilang, sama-sama kita, -sama kita kali dengan pangkat 1 per 3. Ini kan habis. Ini satu pangkat 1 per 3 kan tetap satu. Berarti ini 2 dikurang B. Bisa dipahami kan? Berapa nilai B? Berapa nilai B? Satu, Berapa? Satu, sir. Satu, ya? Satu, kan? Iya, Sir. Oke, okay, Selanjutnya, B sama dengan 1. Berapa nilai A kita substitusikan ke sini? Berarti A sama dengan? Nol, Sir. Nol, ya? Satu kurang nol. satu sama dengan nol. Pertanyaannya ini dia. A dikali dengan B. Berarti berapa nih? A-nya tadi dapat 0, B-nya dapat 1. Berapa jawabannya? 0. 0. Oke. 0. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Enggak ada, sir. Gampang ya? Oke, okay, untuk selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, untuk kuis yang di psikologi yang di bulan 89 yang nilainya masih di bawah 75 itu nanti ujian lagi ya nak ya minimal 80 lah kalau 76 dia bisa dipahami nak ya berarti nilai kuis di bulan Agustus September dan Oktober oke bisa dipahami bisa nah. Pak. Oke, nanti kasih nanti kasih tahu sama teman-teman yang hari ini tidak ikut di Zoom ya. Nanti tidak ikut diinformasikan ke kawan-kawan. Share aja di apa? Di grup kita di WA. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah dengan napas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari Selasa depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.